Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu menurut agama kalian. Silakan siapa yang akan memimpin doanya? Saya, Pak. Yes. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa di dalam hati, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Siwi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian hari ini. Pertama, Siwi. Hadir. Kedua, Belinda. Hadir. Ketiga, Lia. Hadir, Pak. Sekarang Bapak akan menanyakan sesuatu, yaitu di mana kamu tinggal? Di pasar. Kerjaan di masyarakat sekitarmu? Petani, Pak. Kalau saya di pasar, pedagang sayur. Saya, Pak, dari macam-macam pekerjaan tersebut, mata pencahariannya apa saja? Petani, Pak. Usaha, Pak. Pedagang juga berarti, Pak. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Pertama, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis mata pencaharian di daerah tempat tinggalnya dan lingkungan yang mempengaruhinya. Yang kedua, tokoh dan pesan moral dalam cerita asal-usul Bukit Tatu. Yang ketiga, karakteristik individu. Pak, ada beberapa foto mengenai materi kita pembelajaran hari ini. Ada yang tahu nggak ini? Pertama ini pekerjaan apa? Petani. Untuk sekali ini peternak bebek. Iya, peternak bebek, Pak. Membara atau peternak? Peternak. Kalau yang ini perkebunan teh. Ini yang keempat peternak sapi. Sapi, Pak. Kalau yang ini nelayan, Pak. Dapur. Ini tani garam. Selanjutnya Bapak minta kalian membaca dalam hati teks narasi halaman 22 sampai 23. Saya akan coba untuk berikan contoh kegiatan ekonomi dan bidang pekerjaannya yang terdapat di lingkungan rumahnya. Dalam contoh-contoh tersebut, kalian tulis ke dalam buku catatan, kemudian dikumpulkan. Silakan dikerjakan. Baik, Pak. Saya beri waktu 10 menit. Apa sudah selesai? Sudah, Pak. Silakan kumpulkan. Bapak akan mendiktekan soal untuk dikerjakan masing-masing individu. Baik, Pak. Yang pertama, bagaimana pengaruh lokasi tempat tinggal masyarakat terhadap mata pencahariannya? Yang kedua, mengapa mata pencaharian penduduk berbeda-beda sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya? Ya, itu tadi dua pertanyaannya. Silakan kalian jawab, kemudian nanti dipresentasikan. Baik, Pak. Gimana, apakah sudah selesai? Saya sudah, Pak. Ya, silakan perwakilan saja. Saya, Pak. Ya, Siwi. Jadi, saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya. Yang pertama, mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Jawabannya, karena lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah, sehingga mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya.
Selanjutnya Bapak akan menampilkan video animasi. Baik, setelah menyimak video pembelajaran tersebut, silakan kalian menjawab pertanyaan yang ada di buku kalian masing-masing. Bapak beri waktu 5 menit. Baik, Pak. Keberagaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keberagaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keberagaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya. Silakan. Yang pertama, bahwa mata pencaharian itu beragam disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Kalau tinggalnya di laut, berarti mata pencahariannya nelayan. Terus yang kedua, tentang karakteristik itu berbeda-beda. Pemberian Tuhan yang Maha Esa, jadi harus dihargai. Terus yang ketiga, kesimpulannya bahwa di dalam sebuah cerita itu pasti terdapat tokoh dan pesan moralnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan Bapak saya tambahkan sedikit. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam. Yang kedua, penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai guru, petani, pedagang. Yang ketiga, penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan. Sebelum pulang, Bapak akan memberikan kalian tugas di rumah atau PR. Akan dikerjakan di depan dikumpul. Baik, Pak. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Silakan untuk memimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa di dalam hati mulai. Selesai.
mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.